Dalam Festival Budaya Seijan ke-6 di Kabupaten Kota Baru, tim Tabalong yang diwakili oleh generasi Tabalong di bawah binaan Dinas Pendidikan menampilkan kostum dengan tema pesona burung enggang dan mistis Dayak Dea. Penampilan kostum diangkat dari tradisi budaya Dayak yang kental dengan pesona mistis. Penampilan kostum ini ternyata berhasil menarik perhatian para pengunjung yang menyaksikan pawai budaya dalam rangka menyambut hari jadi Kota Baru yang ke-68 tersebut. Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tabalong, Mas Dul Haq Abdi, mengungkapkan keikutsertaan tim Tabalong dalam festival budaya ini sebagai sarana promosi bagi kesenian budaya Tabalong, sehingga diharapkan dapat menarik wisatawan luar daerah untuk berkunjung ke Bumi Sarabakawa. Mudah-mudahan dengan keikutsertaan ini, Kabupaten Tabalong bisa menjadi tempat tujuan atau destinasi wisata, khususnya wisata seni dan budayanya. Jadi dengan memperkenalkan berbagai kesenian dan kebudayaan di Kota Baru, mudah-mudahan masyarakat Kalimantan Selatan maupun luar ini bisa sedikit banyaknya mengetahui tentang seni dan budaya di Kabupaten Tabalong. Selain ikut dalam pawai budaya daerah, Tabalong juga menampilkan musik etnik kolaborasi yang dibawakan oleh grup Genta Bainu, serta tarian Meonta Ilau yang dibawakan oleh grup Genta Balinggang. Tim Genta Tabalong melaporkan untuk TV Tabalong.